Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Semoga puasanya hari ini lancar ya. Hari ini Mang Adi berada di Terminal Ciakar nih. Dan hari ini Mang Adi lagi apa nih? Lagi ngabuburit aja sambil riding santuy. Menikmati Kota Sumedang nih. Dan rencananya hari ini Mang Adi mau ke itu apa? Ke tempat manasik haji. Lumayan kan sambil ngabuburit enak tuh di sana. Buhe, buhe, buhe. Buhe. Lumayan nih lalu lintasnya cukup padat ya. Maklum orang-orang juga pada ngabuburit. Lalu lintas. Oh, neta, eh. Naon omean oh di jeroannya dari terminal Ciakar itu enggak terlalu jauh ya, paling 500 meter nanti ke apa Yayasan Anur ya, ke pondok pesantren juga di sana ada sekolah. Wah, mantap. Cuacanya benar-benar bagus ini, biasanya kemarin-kemarin hujan. Nah, di depan sini nih. Nah, nanti di depan ada gapura, kita ke kiri. Nah, ada nih, ininya nih. Bimbingan Haji dan Umroh Anur tuh. Ini Yayasan Pondok Pesantren Anur ya, ke sini. Saat. Aing yakin alus, Mang. Tong euy tinggal ke saat alusnya. Nah, ini dia nih. Pondok Pesantren Anur. Kita mau ke sana tuh. Tuh. Kita parkirnya di sini aja nih. Sekarang kita berada di Pondok Pesantren An-Nur ya, Sumedang nih. Tempatnya tidak jauh dari Terminal Ciakar, kurang lebih 500 meter dari Terminal Ciakar. Arahnya ke Cirebon ya. Kalau dari arah Cirebon ke Bandung itu kurang lebih 1 kilo dari Bundaran Alam Sari. Pondok Pesantren An-Nur nih. Sini juga ada SMK. Tuh, SMK Negeri An-Nur ya. Terus ada pondok pesantren modern juga, ada MTS-nya juga di sini komplit. Dan ini nih tujuan kita nih. Ya, ini dia nih. Miniatur Ka'bah ya, replika Ka'bah. Jadi ini adalah tempat untuk manasik. Manasik haji atau tata cara belajar belajar cara untuk berhaji ya. Dan yang biasa dilakukan saat berhaji itu adalah tawaf nih di sini nih. Kita itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kita sambil melihat nih. Coba satu keliling ya.
Dan semoga kita semua ya, terutama umat muslim, bisa benar-benar pergi ke tanah suci untuk memenuhi panggilannya. Amin. Tidak apa-apa untuk saat ini kita baru bisa pergi ke sini, tetap berusaha ya yang terbaik untuk mencapai surganya. Amin. Dan jangan lupa juga teman-teman tetap semangat ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya, ibadahnya juga lancar, dan tetap ya utamakan keselamatan saat berkendara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.